Sip. Jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Pertama-tama, Abdullah beserta tim mengucapkan matur kelangkong dan Bapak Ayu selaku tuan rumah yang sudah menyiapkan tempat nikah hintok. Terus yang kedua, Abdullah juga mengucapkan matur kelangkong atas selalu kasih derajat dan keretan petani, khususnya warga Sumberan mungkin. Sumberan apa saja ya? Syukur Alhamdulillah, Alhamdulillah saya mengajukan dari semakin bisa pakai keberadaan saya walafiat. Karena Kak Dito merupakan nikmat sebarangi Allah, si wajib syukur saya menegur. Karena terletan, saya hadir. Kami bersama tim Kak Dito datang ke desa Sumberanum. Kak Dito ingin memberikan sebuah informasi. Ya, insya Allah informasi Kak Dito merupakan salah satu solusi-solusi yang mana para petani kan itu mengalami beberapa kendala khususnya di bidang pertanian kan. Insya Allah di acara Ceki kan itu kenapa yang menjadi kendala di bidang pertanian, insya Allah kan itu bisa terjawab. Nah, Ceki ini kan di sisi selanjutnya bisa diisi secara konsultasi maupun tanya jawab. Ketika semua pertanian yang ada di desa Sumberanum khususnya tak itu bisa berhasil, petaninya semakin sukses harapannya sekarang. Tak lupa juga selawat tersalam mari kita haturkan kepada junjungan kita bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kaulah sarang ajudan sederajat amponnya tonton sama beliau dari alam jahil, dari alam petani menuju ke alam sumberan Magelang, tidak itu alam saya penuh iman dan takwa. Para tamu, para rabu sederja, acara semakin gantung ada dua acara. Si pertama kan itu adalah sosialisasi khususnya di bidang pertanian dengan harapan sosialisasi kan itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di desa Sumberano khususnya di bidang pertanian. Terus sikap yang kedua kan itu sosialisasi peluang usaha. Tapi mau apa sih cek pun negara biasa atau ini, mereka bisa beli tambahan penghasilan. Sikap itu. Terus dengan harapan yang selanjutnya kan itu sebiasanya atau ini dengan konsep sebiasa kan itu mengenal dengan konsep yang baru. Artinya sudah meningkat. Satu tingkat lebih canggih, lebih modern. Karena kenapa? Selama ini petani Kak Dito akhir-akhir kali saya tanpa konsep, tanpa strategi kan saya dulu. Terus yang kedua, kita sebagai petani Kak Dito oleh perusahaan-perusahaan pupuk khususnya kita dijadikan konsumen akhir. Jadi sefokusnya apa Allah yang melakukan pupuk Kak Dito ketika akhirnya TKB semua tak ada dapat. Nah, inilah dah melalui informasi Kak Dito, mari kita ikuti bersama di sesi pertama sesi masalah pertanian, sesi kedua nanti bidang pertanian Kak Dito bisa nambah jadi uang usaha atau tambahan penghasilan khususnya di bidang pertanian. Aku lebih detail untuk lebih singkatnya acara, kami dari tim Bondowoso mengundang tim dari Jember. Kak Dito, saudara Sulhan Hadi yang sudah banyak membantu para petani yang awalnya kurang paham bagaimana sistem bertani yang benar dekat beliau sehingga banyak petani yang berhasil. Untuk acara selanjutnya biar hari itu cepat terlaksana ya tetap dimulai kepada saudara Subhan Hadi waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Kurang. Oh iya, mungkin ada lagi. Mungkin
BZA. Iya. Ya, rata-rata sampai berapa? Rata-rata bisa 7-8 7 bintang. Iya. Per bintang berapa? Pria. 50. Kalau sekarang katanya saya sudah ketemu sama BPL barusan baru pulang, karena kalau sekarang ini belinya di e-commerce katanya di sana 200 sekian 225 per pintal. Sudah turun sekarang ini. Kalau dulu per pintal apa setengah pintal? Setengah sekinta per pintal. Sekarang satu kintal 200 sekemi dengan syarat SPPT, KTP, KK, kartu tani nanti gitu ya. Iya, kartunya. Dan sekarang kartu tani itu belum dipungsikan sekarang. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Mulai dulu saya mau jawab pun masih bunda ramanan, tidak berlaku. Iya, emang itu, Pak, sekarang itu mas emang apa ya, emang murah ya sekarang. Tapi dibatasi, iya, mas. Iya. Saya tidak ada di Mengen. Kalau beli, anu petaninya kalau beli di Mengen. Cuma persyaratannya KTP, KK, sama SPBT. SPBT itu kalau di sini kan numpat tak apa sih? Cari di kantor desa. Jadi enggak ada apa-apa cari. Kalau yang enggak ribet berarti yang non subsidi kan? Iya, yang non subsidi berapa? 500. 500 angkatan 100 dan 500. Nah, ini ya, biaya operasional tinggi, hasil menurun, ketika jual harganya murah. Murah. Itu kan. Pinginnya kan tadi gimana? Biaya operasional rendah. Ya, pokoknya murah gitu. Terus untuk mengatasi hama murah gitu. Terus hasil meningkat. Inginnya kan gitu, iya. Ketika harga jual jatuh, masih untung karena biaya operasional murah. Nah, solusinya gimana? Nah, kenapa sekarang operasional tinggi, hasil kok menurun? Coba bandingkan mundur kita 20 tahun yang lalu ya. Iya, ada sekarang yang ada perang. Betul, hama semakin banyak. Hama. Nah, ternyata masalahnya itu ini, menggunakan pupuk kimia secara berlebihan itu menyebabkan banyak masalah. Jadi karena petani ini sudah ketergantungan dengan pupuk kimia. Nah, yeah. Ternyata pupuk kimia sendiri itu menyebabkan banyak masalah. Masalahnya apa yang pertama? Masalahnya adalah kerusakan pada tanah. Sudah ngerasa nggak tanah kita rusak? Kering sekali kalau musim kering sampai lagi. Terus yang kedua, matinya organisme penyubur tanah. Nah, cacing, belut, ini kan sudah jarang ada di sawah kita. Karena sudah nggak mau ke tanah kita. Katanya orang Madura tanah terong gitu ya. Jadi organisme apa namanya, binatang-binatang yang seharusnya membantu petani menyuburkan tanah itu mati. Jadi akhirnya pupuknya nambah terus. Contoh ya, mungkin 10 tahun yang lalu nih kebutuhan pupuk mungkin 3 kintal sudah cukup. Sekarang katanya Mas tadi 7 kintal. Berarti kan meningkat. Meningkat. Tambah lama kalau kita menggunakan pupuk kimia pasti tambah meningkat. Gitu. Jadi karena tidak ada yang menyuburkan tanah. Terus yang ketiga, matinya musuh alami hama dan muncul hama yang resisten. Nah, hama semakin berkembang juga gitu. Contoh sekarang pakai dosis A disemprot mati. Nanti ada hama itu lagi tahun berikutnya atau tahun berikutnya disemprot dosis A tidak mempan. Akhirnya cari dosis yang lebih tinggi, merek yang lain, lebih mahal. Akhirnya untuk mengatasi hama mahal. Jadi hama yang muncul berkelanjutan gitu. Itu yang ketiga. Nah, sebenarnya ada binatang-binatang petani ini yang memakan hama, membantu petani, predator hama. Apa binatang itu seperti ini dapatnya. Kalau ini di padi ya. Jadi binatang-binatang ini membantu petani sebenarnya. Kumbang boksi ini bisa menyantap
serangga pemakan tanaman dalam sehari itu 50. Bisa memakan orang juga 50. Terus capung. Ini kumbang penggerak datang akan berkurang dengan keberadaan capung. Nah, binatang-binatang ini sudah mulai jarang ada di sawah kita. Belalang sembar. Ini bisa memakan kumbang betina dan juga ulat. Ia harus berusaha merawat bunga-bunga tersebut bersama rekan kelompok tani.
menjalani panca usaha satu desa Bandung. Selama 4 bulan ini terlihat jerih payah mereka. Tanaman padi mereka semakin subur serta terhindar dari hama wurm. Hal ini dapat dijadikan percontohan terobosan pertanian serta deretan bunga-bunga juga mekar dan dapat dijadikan destinasi wisata taman bunga. Dari pertemuan kelompok tani dari dengan dinas pertanian dan lab dari pengagung berdinas dari pertanian katanya ada tantangan rekrut saya dan dari bulan ini akhirnya bulan September kemarin itu mulai menanam bunga ini dan untuk kebaikan tanaman padi itu mengambilannya sama tanaman padi di warung Sunda langsung kita tanya dari apa itu karena alhamdulillah bulan ini gak ada. Jadi bisa membantu petani untuk mengatasi hama. Jadi untuk biaya mengatasi hama lebih berkurang. Nah, terus yang keempat, dampak pupuk kimia secara berlebihan adalah ke kesehatan yang mengkonsumsi kita. Ini, jadi banyak menyebabkan penyakit degeneratif. Sekarang kan masih muda kena stroke, gula darah, asam urat. Salah satunya dari dampak pupuk kimia. Paparan pestisida seperti ini kondisinya. Nah, kadang ada yang tiba-tiba meninggal di tengah sawah nih. Bener, karena menghirup zat kimia. Tolongan bukan mati. Itu karena ini salah satu ini. Terus sampai kapan kita yang bisa meninggal? Nah, ini dampak ya pupuk kimia. Jadi pupuk kimia itu 46% itu kan kandungannya nitrogen. Dan nitrogen itu tidak bisa keserap ke tanah, masuk ke bulir. Makanya coba padi-padi sekarang, beras-beras sekarang itu masak pagi, kadang malam sudah lecet, sudah keluar air, tidak tahan. Tapi dulu terus meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan unsur hara tanah. Lagi ini Pak, yang kita harus fokuskan. Sekarang kan tanah di Indonesia ini sudah rusak karena kimia tadi. Nah, ini yang fokus kita adalah memperbaiki tanahnya dulu. Biar apa? Biar tanahnya subur. Logikanya gini, kalau tanahnya subur, tanam apa saja kan jadi bagus. Kalau sudah bagus, insya Allah gak gampang kena penyakit karena sudah sehat. Jadi tanahnya harus kualitasnya diperbaiki dulu. Nah, gimana caranya? Sekarang kan kita nggak tahu nih, pegang ini tanahnya, rasanya gimana kan nggak tahu. Taunya ya nggak subur gitu aja. Harus punya alat pH tanah namanya. Ini contohnya. Petani harus punya ini untuk cek pH tanah. Punya nggak seperti ini? Untuk ngecek tanahnya. Harus punya. Karena kita nggak tahu, kayak kita nih panas nih, harus pakai termometer kan? Panasnya berapa kan gitu? Nggak bisa cuma dipegang aja, omongnya gitu aja. Harus, jadi gini, tanaman itu menyerap makanan, menyerap nutrisi. Anggap kita ini ngasih pupuk ini kan ngasih makan gitu ya. Menyerap nutrisi, menyerap makanan itu di atas pH-nya, di atas pH 5, pH 6 atau 7. Nah, kalau pH-nya di bawah 5, jadi kan pakai pupuk paling bagus pun itu nggak akan menyerap maksimal. Yang kita keringkan dan kita giling menjadi beras dan kita masak sebagai nasi. Nitrogen tadi terbawa hingga ke dalam nasi yang kita makan. Nasi dengan pupuk kimia kita makan kemudian cerna akan diubah menjadi gula bentukan di dalam darah. Nah, gula bentukan ini tidak mampu diurai oleh insulin dan terus menerus akan menumpuk di dalam darah. Menumpukan gula bentukan lama kelamaan akan membuat darah semakin mempunyai kadar gula yang tinggi.
gula, pupuk kimia. Makanya sakit gula darah kan enggak boleh makan nasi. Semakin ketatnya darah, maka akan membuat ginjal kita bekerja secara ekstra. Ginjal memfilter darah, harusnya ginjal kita bisa menyebabkan asam urat, lambung kurit. Asam urat artinya setrum, jantung, larinya. Dalam batas normal. Jadi itu dampak kesehatan kita. Makanya kemarin saya cek IMA nih, mau naikkan ke 6, itu butuh 1 hektar, butuh 1 ton. Kalau mau menaikkan ke 7 ini bagus, itu butuh 2 ton. Nah, kalau kesulitan pakai pupuk kapur dolomit atau berat, ongkosnya juga mahal, dengan produk kita itu bisa meningkatkan unsur tanah. Terus, ketika tanahnya subur, hasil produksinya, kualitas produksinya juga pasti meningkat. Terus ada produk yang kedua yaitu fotosintesa. Fotosintesa itu seperti ini. Jadi simpel. Praktis. Tidak berat-berat, tidak sambal-sambal bawa pupuk berkita-kita. Aplikasinya tidak perlu fermentasi berhari-hari. Mengurangi 100% penggunaan pupuk kimia dan kopi. Adapun manfaat fotosintesa sebagai berikut: meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produksi panen, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat masa panen, meringankan biaya pemupukan, meningkatkan imun tanaman, dan menjadikan hasil buah sempurna dan berlimpah. Gimana Pak? Benar Pak? Udah 10 kali petik? Masya Allah. Kalau biasanya berapa kali petik Pak? 7 kali ini udah mati ya? Fotosintesa, biarkan tanaman bicara. Jadi tanaman ini jujur Pak. Kita ngasihnya sedikit, mintanya hasilnya banyak kan gitu petani. Ya gak mungkin gitu. Nah terus kalau tanya tadi ekofarming sama fotosintesa itu untuk tanaman-tanaman sayuran, padi, jagung dan sebagainya. Nah kalau ini untuk tanaman keras, namanya pilo slow release. Di sini tanaman keras apa? Durian. Durian ada ya. Kayak kenitu itu banyak juga. Kelapa. Iya, kelapa ada. Nah ini teknologi. Bertonton cukup 1 saset untuk 1 pokok sawit. Petani sawit akan menghemat biaya pupuk, biaya pengangkutan, dan juga biaya tenaga kerja. Kertasnya biar di dalam aja, karena ini terurai. Dia akan larut semua. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Sos kandus. Biarkan tanaman bicara. Jadi sebelum puasaan saya itu ke Bengkulu, ke Sumatera. Ini nawarkan produk ini juga ke apa petani-petani sawit. Dan satu pohon itu ada 1 kilo, 2 kilo, bahkan sampai 5 kilo, Pak. Kalau pakai pupuk kimia. Nah, lahannya itu kan jauh-jauh kadang gitu. Naik turun juga gunung gitu. Nah, berat 1 hektar itu butuh kadang ada yang 1 ton bahkan itu. Ada yang setengah ton. Bawa ke sana kan berat. Dengan pakai kita ini paling cuma butuhnya 12 kilo. Kan 1 kilo ini satu box ini isinya 10. Satu pohon cuma 1 on gitu. Jadi menghemat untuk biaya pengangkutan juga. Dan hasilnya